بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وفمنا بشريط النبي الكريم. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا إخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ايضا في, في سوره في اخرى في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهر ان شانئك هو الابتر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد Setinggi so sedalam syukur hanya patut kita persembahkan kepada Sang Khalik Az Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua selama hidup kita hingga saat ini dan seterusnya insya Allah. Ini yang telah meliputi keislaman kita, suatu yang sangat, sangat mahal, keimanan kita dan insya Allah juga ketakuan kita semua. Kami lanjutkan. Termasuk kesehatan kita hari ini dan kesempatan luar biasa untuk dapat merayakan hari Idul ada pada kesempatan berbahagia ini. Selanjutnya, selawat dan salam kita panjatkan kepada junior kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in yang semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Amin rabbal amin. Izinkan pada kesempatan berbahagia ini dan sebagai satu rukun khutbah untuk mengingatkan apa yang telah tegaskan yang tadi sudah dibacakan. Surah Al-Imran 102. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la muslimun. Pesan takwa selain merupakan satu rukun khutbah. Sesungguhnya juga menjadi ultimate goal. Puncak yang harus dicapai oleh seorang muslim dimanapun dia berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, rahimakumullah. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa dalam Islam ada dua jenis Id yang selalu kita rayakan, yakni pertama Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan di akhir Ramadan atau satu Syawal dan yang kedua Hari Adha yang sering juga dikenal dengan Hari Raya Haji atau Kurban yang diperingati setiap tanggal 10 hijrah. Keduanya kita sambut dengan penuh antusias dan gembira dengan segala keceriaan yang mengiringinya. Kita pun sudah harus tahu bahwa setiap bentuk ibadah dalam Islam selalu mengandung banyak nilai-nilai yang luar biasa walau mungkin tidak sedikit yang lupa atau melupakannya nah dalam kesempatan berbagai ini izinkan kami mencoba mengingatkan beberapa nilai yang terkandung dalam kegiatan ibadah dulu ada ini yang semestinya kita tahu pahami dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pertama mari kita lihat makna harfiah tadi disebutkan bahwa idul adha juga disebut dengan idul kurban Masdar atau akar kata kurban adalah koroba ikor ribu kurbanan. Secara harfiah ya, kata koroba berarti mendekat atau mendekati. Oleh karena itu patut difahami bahwa dalam ibadah ini kita sedang dalam proses pendekatan kepada siapa tentu pada Allah Sang Khalik yang maha memiliki, yang maha kuasa dan maha segalanya. Di antaranya adalah kita rela memberikan apa yang kita cintai, yang kita sayangnya hanya demi meraih, meraih ridhonya. Dalam kisah yang melatar belakang kegiatan ibadah ini, kita semua tahu bahwa betapa sekian lama Nabi Ibrahim SAW merindukan untuk mempunyai keturunan. Lalu Allah kabulkan doa panjangnya dengan kelahiran seorang Ismail s.a.w. Dapat dibayangkan betapa bahagianya sepasang suami istri yang sekian lama menunggu kehadiran seorang putra. Tapi manakala putra tadi mulai besar, walamma balau sa'ya, tiba-tiba Allah menguji Ibrahim sekeluarga dengan meminta agar Ibrahim untuk disembelih. Ini merupakan suatu yang terasa dan kedengarannya sangat muskil atau masalah besar bagi manusia dimanapun juga. Tetapi demi mematuhi perintah Allah SWT dan melangkap mendekat kepadanya, hal yang kelihatan sangat muskil ini dilakukan dengan penuh kepatuhan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail AS. Kita dapat bayangkan betapa berat godaan yang mereka ke surga hadapi dan mereka memenuhi perintah dan sekaligus proses pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah catatan kecil perlu sampaikan bahwa kita kata korban yang pada dasarnya berarti usaha mendekati telah diadopsi seluas Indonesia secara menjadi korban. Hanya sayangnya, maknanya mengalami pergeseran arti yang cukup jauh dari makna yang sangat positif menjadi sesuatu yang lebih berkonotasi negatif. Ini mungkin perlu menjadi catatan sendiri bagi semua pihak, khusus kita umat Islam agar mana positif kurban dapat dikembalikan pada mana aslinya. Kedua, kembali pada latar belakang di atas bahwa adalah wajar seorang Ibrahim dan istrinya sudah sudah mulai sudah mulai benua, tetapi belum juga di karena keturunan dan sangat berharap pada Allah yang maha pencipta agar saya dikaruniai putra yang tidak bidamkan. Doa khusuk panjang dan lagu.